Asila Maisa, siapa yang tidak kenal dengan artis pendatang baru ini, yang memiliki nama lengkap Asila Maisa Fatihah. Asila Maisa adalah anak dari pasangan Ramzi GSTB dan Afi Basalamah. Asila Maisa, kelahiran Jakarta, tanggal 29 Maret tahun 2006 ini, merupakan seorang penyanyi dan model asal Indonesia. Asila Maisa, selain memiliki karir yang bagus, ia juga memiliki paras yang cantik. Hingga banyak para netizen yang ingin mengetahui pria yang pernah dekat dengannya. Adapun pria-pria tersebut adalah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Betran Peto. Pada tahun 2020, Asila Maisa pernah dijodohkan dengan anak Ruben Onsu, yakni Betran Peto. Perjodohan tersebut bermula usai Ramzi, ayah Asila Maisa, berkunjung ke rumah Ruben Onsu. Ramzi menilai jika anaknya cocok dan serasi dengan Betran Peto. Namun, ketika dikonfirmasi ke Sarwenda, ibu dari Betran Peto, ia mengatakan kalau perjodohan tersebut hanya bercandaan saja. Dan Betran Peto juga mengatakan jika ia menganggap Asila Maisa hanya berteman. 2. Farhan Rashid. Asila Maisa pernah dikabarkan berpacaran dengan aktor muda, yakni Farhan Rashid. Kabar tersebut terjadi lantaran Asila Maisa sering memposting momen kebersamaannya dengan Farhan Rashid di media sosialnya. Sebelum kabar tersebut terjadi, keduanya pernah terlibat bareng dalam sebuah proyek video klip untuk single lagu Asila Maisa. Namun, keduanya tidak pernah secara gamblang mengatakan status hubungan mereka. 3. Kaisar Baswedan. Pada April tahun 2022, Asila Maisa pernah dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan anak Anies Baswedan, yakni Kaisar Baswedan. Kabar tersebut bermula ketika Asila Maisa tengah merayakan pesta hari ulang tahunnya yang ke-16 tahun. Di acara tersebut, Kaisar Baswedan datang menghadirinya, dan Asila Maisa menunjukkan sebuah video hubungan kedekatannya dengan Kaisar Baswedan. Alhasil, banyak dari para netizen yang menduga jika keduanya tengah memiliki hubungan dekat. Namun, belum pernah ada klarifikasi dari mereka berdua mengenai kabar tersebut. Itulah pria-pria tampan yang pernah dekat dengan Asila Maisa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.